telah kita bina. Namun kini semua sirna, tinggallah kenangan tentang kisah kita. Halo? Prank curhat diputusin pacar, cek. Halo? Halo, Yang. Iya, aku di taman. Taman apa? Taman Udayana. Jadi mau datang? Tunggu ya. Iya. Ah. Pak, misi, Pak. Boleh numpang duduk sini? Gak apa ya? Halo. Halo. Iya. Sayang di mana? Oh, lagi sama teman-teman. Emang sampai jam berapa sama teman-temannya? Sampai jam 10. Lama-lama kali. Lama kali, yang ini masih jam 7:30. Berarti lama dong aku nunggu kalau sampai jam 10. Cepet lah, Yang. Kangen aku, Yang. Beneran. Kamu dari kemarin diajak ketemuan udah gak mau. Bingung pula mau ketemuan di mana lagi. Sinilah ke taman bentar aja. Aku tahu, Yang, pekerjaanku sekarang udah jadi pengamen, gak kayak dulu lagi. Tapi jangan dong kamu tiba-tiba mau tinggalin aku kayak gitu. Maksudnya, ya bukan, maksudnya kamu tiba-tiba kayak menghindar sejak aku jadi pengamen kayak gini. Taulah pekerjaan pengamen sekarang. Ini pun pekerjaan jadi pengamen ini bukan keinginanku, Yang. Aku cuman bertahan hidup sebagai anak rantau. Ya kan Ayang tahu sendiri, aku di Lombok gak punya siapa-siapa. Hidup sendiri, tinggal sendiri. Jadi kalau aku nggak kerja, apalagi nggak ngamen, mau makan apa lah aku, Yang? Oh no. Ya untuk bertahan hidup, untuk bayar kos-kosan, yang ngamen lah dulu aku, Yang. Soalnya cuma gitar ini satu-satunya punya aku ini, yang bisa nemenin. Sama suara pas-pasan. Huh? Ah? Kenapa, Yang? Kok ngajak putus? Maksudnya gimana? Lah kok tiba-tiba mau ngajak putus? Emang salah aku apa, Yang? Salahkah aku kalau jadi pengamen kayak gini? Hah? Dulu kau sayang sama aku karena aku bukan pengamen. Sekarang kamu masa mau putus, Yang? Janganlah putus, Yang. Kita ketemuan lah dulu, kita selesaiin masalah kita ya. Aku tunggu di taman ini. Aku tahu kerjaanku cuma ngamen, Yang. Tapi bukan berarti aku gak bisa cari uang. Bisa lah aku cari uang, Yang. Apalagi buat lamar kamu nanti, bisa lah aku. Cuman sabarlah dulu, sekarang aku ngamen dulu untuk bertahan hidup saja. Aku sambil tunggu panggilan dari perusahaan untuk aku bekerja, Yang. Janji aku gak mau tinggalin kamu, Yang. Apalagi mau pisah sama kamu, gak mau lah aku. Ya janganlah ngajak putus. Kenapa kok tiba-tiba ngajak putus? Hah? Alamak, Yang, janganlah putus dulu, Yang. Kasih aku kesempatan, Yang. Aku bakal bekerja lebih giat lagi. Aku janji bakal punya masa depan yang bagus, Yang. Bukan cuma seorang pengamen yang macam kebencian bapak sama mamaku itu. Halo, Yang. Halo. Halo, Yang. Yang, jangan dimatiin dulu teleponnya, Yang. Aku belum selesai ngomong. Aku tunggu di taman ini. Datang ke tamannya, bentar aja. Aku kangen sama kau, Yang. Yang, janganlah putus, Yang. Alamak. Masa aku jadi pengamen kau ngajak putus? Halo. Thank you.
Mentang-mentang seorang pengamen, main tinggal aja pacarku. Nasib susah kali cari pekerjaan di Lombok ini. Udah susah cari pekerjaan, nggak dapat support dari pasangan. Malam yang dingin sunyi sepi, aku termenung seorang diri. Tapi sedih menanti kekasih yang tak mungkin kembali karena jauh pergi, sangat jauh pergi. Teringat saat bersama lewati suka duka telah tercipta. Namun kini usai sudah perjalanan cinta yang telah kita bina. Namun kini semua sirna, kita cinta. Namun kini usai sudah perjalanan cinta yang akan kita bina. Namun kini kasihku selamanya untukmu, selalu selamanya rasaku untukmu. Kasihku dengarkanlah jeritan hatiku. Namun kini usai sudah perjalanan cinta yang telah kita bina. Namun kini semua sirna, tinggallah kenangan tentang kisah kita. Maaf ya Mbak, saya nyanyi-nyanyi. Iya, nggak apa-apa, bagus-bagus suaranya. Oh gitu, Allah. Apanya bagus suaranya? Iya, suaranya. Makasih Mbak. Duh, sekali ya.
Maaf ya mbak, saya nyanyi nggak apa ya? Nggak apa-apa nyanyi. Tapi galau soalnya. Emang tadi kenapa pacarnya? Hah? Emang tadi kenapa? Apa ya? Tadi saya nggak sengaja dengar, tapi kan maksudnya. Oh. Baru saya dengar. Iya. Oh iya. Maaf ya mas, nguping gitu. Iya iya nggak apa-apa. Iya jadi. Wah. Iya. Lagi ada masalah sama ini, sama pacar. Jadi sebenarnya saya lagi janjian gitu ke teman di taman ini. Taman apa namanya? Taman Udayana ya. Ya janjian ke teman di Taman Udayana. Cuman nggak tahu, katanya dia lagi masih sama teman-teman gitu. Jadi biasanya saya sama pacar ke teman di sini. Soalnya jadi saya punya pacar. Saya jadi tadi kita nggak apa-apa. Iya cerita aja nggak apa-apa. Atau saya duduk sini boleh nggak? Hah? Nggak apa ya? Bisa gak ya? Jadi saya kenalan dulu boleh nggak? Boleh kenalan? Iya, Kak. Siapa namanya, Kak? Fitri. Oh, saya Ardi. Jadi saya punya pacar gitu. Nah, tadi mau ketemuan di taman ini, Taman Udayana. Cuman dia bilang dia lagi sama teman-teman gitu. Nah, nggak tahu. Tiba-tiba dia matiin telepon tadi. Itu aja sih. Dan kebetulan sekarang ini saya pengamen gitu, jadi keliling-keliling ngamen gitu. Makanya kemana-mana bawa gitar. Nah, saya kebetulan ngamen di Taman Udayana. Saya ngajak pacar ketemuan karena kalau saya ke rumahnya orang tuanya nggak suka gitu. Nggak suka. Iya, jadi dia nggak suka karena anaknya pacaran sama pengamen. Ya wajar sih, orang tua mana gitu kan yang ngasih anaknya pacaran sama seseorang yang nggak punya masa depan yang jelas gitu. Tapi sebenarnya saya sih dulu kerja gitu, kerja kantoran, punya pekerjaan lah gitu, punya pekerjaan yang layak gitu kan. Sama iya, saya jadi pengamen itu awalnya karena pernah tahu kasus COVID-19 kemarin kan, virus itu. Di situ kan banyak banget tuh orang yang di PHK. Nah, salah satunya saya gitu, karyawan yang kena PHK dari perusahaan. Nah, kebetulan saya perantau di Lombok ini. Di Lombok ini saya merantau dan tinggal di kos-kosan gitu. Tiap bulan harus bayar kos-kosan kan. Jadi kalau misalnya saya nggak bayar, otomatis dikeluarin sama bapak kos. Dan mau makan pun nggak bisa gitu, karena namanya anak perantau. Makanya sejak saya di PHK, pemasukan atau uang nggak ada, ya mau nggak mau saya harus ngamen gitu. Saya udah masukin lamaran sih di banyak tempat gitu, kayak di bank, terus di perusahaan apalagi gitu, retail, macam-macam tempat. Saya di travel juga. Belum ada panggilan, makanya sementara ya, karena saya kebetulan punya gitar gitu, walaupun dengan suara pas-pasan, ya udah saya ngamen. Enggak, suaranya bagus kok. Oh, makasih. Ya karena itu makanya saya ngamen. Ya lumayan lah, satu hari dapat kadang 20.000, 30.000 gitu kan. Ya, dikumpulin ya lumayan bisa bayar kosan. Kadang juga dapat sampai 100.000 kalau lagi ada rezeki gitu. Ya cuman saya pacaran itu udah 5 tahun. Cuman akhir-akhir ini pacar saya sudah mulai menjauh gitu. Dia menjauh, dan orang tuanya pun yang dulunya suka sama saya gitu kan, seneng gitu setiap saya datang ke rumahnya, sekarang udah mulai memandang sebelah mata gitu bahasanya. Tapi kan memandang sebelah mata itu kayak diremehin gitu. Tapi kan kalau masalah uang kan nanti bisa dicari. Iya sih bener, makanya saya kadang ngomong gitu sama pacar saya. Karena saya juga kebetulan kan mau lamar dia tuh, pingin ngajak dia nikah. Cuman orang tuanya belum mau, kemudian dianya pun juga kayak menjauh gitu. Katanya, ya kamu carilah pekerjaan yang layak dulu. Nanti kalau emang udah punya pekerjaan yang layak, baru lamar saya gitu. Makanya, ya sampai sekarang kayak gini hubungannya gitu. Akhirnya dia menjauh, dan terakhir saya ngajak dia ketemuan tadi, ngajak ketemuan di sini, tapi dia nggak mau, katanya lagi keluar sama teman-teman
teman cewek sama teman cowoknya. Dan dia ngajak saya putus. Ya nggak tahu ya. Gara-gara pengalaman ngajak putus udah 5 tahun. 5 tahun pacaran. Bahkan sebenarnya kalau PDKT-nya sih saya dulu satu kantor sama dia. Jadi saya PDKT-nya itu selama 3 tahun. PDKT dulu kan. Jadi PDKT karena emang suka sama dia. PDKT terus tahun ketiga saya tembak dia, akhirnya pacaran. Nah, pacaran 5 tahun, akhirnya mau nikah gitu dulu. Mau udah mau nikah jadi udah deket banget gitu sama keluarganya. Cuma sejak saya jadi pengamen, bapak ibunya udah mulai menjauh, anaknya pun ikut menjauh. Ya gitulah. Jadi sabar aja, Mas. Iya, mau gimana ya? Sekarang juga sabar. Dapat yang lebih baik. Insyaallah. Amin. Aduh, bingung lah. Sedih kadang. Sedih lihat nasib sendiri. Aku nyanyiin, mau enggak? Iya, boleh. Aku nyanyi ya, boleh ya? Pernah dengar lagu ini enggak? Siapa tahu kakaknya juga mau dengar lagu. Eh, tapi ngomong-ngomong sendiri ya? Kirain sama temennya, kalau yang itu kan itu ada yang sama temennya. Kakaknya sendiri saya lihat, makanya. Lagi nunggu teman. Oh, lagi nunggu teman juga? Oh. Bentar lagi paling datang. Pernah dengar lagu ini enggak? Tak ingin usai. Oh iya. Lagi viral kan? Berdiri, ku memutar waktu. Bisa nyanyi gak? Teringat kamu yang dulu ada di sampingku setiap hari. Jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, tersadar ku tinggal sendiri. Mungkin terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, menanti kau tuh kembali. Bertemu lagi seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Nah, itu lagunya. Kena banget, Mas. Allah, kena. Kenapa, Kak? Kena hati. Oh, kena hati, lama. Saya, kalau saya dari tinggal di sini. Ya, kalau aslinya bukan orang sini. Ngekos. Iya, saya ngerantau di sini. Jadi anak kos-kosan. Kos di mana? Kos di sini. Di apa namanya? Cakra. Ngekos. Jadi sering di sini.
sering ngamen di sini dari jam 6, pokoknya habis maghrib gitu kan ngamen. Terus pulang? Pulang ya biasanya jam 11 sampai jam 12 malam ngamennya. Kalau kakaknya mungkin kapan-kapan nongkrong sini pasti ketemu saya juga. Hah? Eh, saya nyanyiin satu, mau. Pernah dengar lagu Budi Doremi gak? Budi Doremi. Kakak mau request nyanyi gak? Budi Doremi, pernah dengar gak lagunya? Enggak pernah dengar. Baru pertama dengar. Masa? Rimasnya. Ya. Oh, yang barusan baru dengar? Yang ini. Yang Tak Ingin Usai baru dengar? Enggak, itu sih sering. Oh, itu sering? Iya, kan lagi viral-viral. Oh iya benar. Kalau gini pernah dengar gak? Nyanyi bareng bisa gak? Gak bisa deh kayaknya. Ini suara bisa nyanyi? Lagi oh. Serak-serak. Kalau gini bisa gak? Saya nyanyiin ya. Soalnya kayaknya enak gitu nyanyiin kakaknya. Lihat senyum kakaknya. Jadi betah pingin nyanyiin. Yang ini pernah dengar gak? Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang. Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu. Pernah dengar? Untuk dirimu. Ah? Gak pernah? Iya. Baru pertama kali dengar dari Mas. Oh. Di pandanganmu sayang. Kalau ini pernah dengar? Rapnya. Malam bantu aku. Oh iya. Untuk lulukan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untuk dia. Iya gak sih? Tenangkan diri. Kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Belakang dirimu semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Kasihku.